السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat sejahtera. Alhamdulillahilladzi akramana bini'matil Islam. Fafaddalana ala kathirin minal umam. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه. Yang dihormati Tuan Pengerusi Tetap, Timbalan Pengerusi Tetap, yang dihormati Sahibul Fadilah Dato' Mursi Am, Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Timbalan Mursi Am, Ashabul Fadilah Ahli-Ahli Majlis Syura Ulama, Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden, Sultan Agung serta Ketua Dewan, Ulama, Pemuda, Muslimat dan Dewan Himpunan, yang dikasihi Ahli Jabatan Kuasa PAS Pusat, Surjaya Pesuraya PAS Negeri dan Pengerusi As-Sabiqun, Yang Berhormat Ahli Dewan Negara, Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Undangan Negeri, yang diraikan para tetamu deh kehormat serta rakan-rakan media, Yang Berusaha Panitia Muktamar dan Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu sebagai tuan rumah, seterusnya yang dikasihi para perwakilan dan para pemerhati yang dirahmati Allah sekalian. Dengan penuh rasa ukhuwah Islamiah, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dan selamat bermuktamar kepada semua perwakilan, pemerhati dan tetamu yang hadir bagi menjayakan Muktamar Tuan PAS kali ke-67 pada tahun 1443 Hijrah bersamaan 2021 Masihi. Marilah kita menyatakan alhamdulillah, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana parti kita terus beristiqamah atas prinsip Islam dan berjaya melakukan islah dan tajdid mengikut situasi dan realiti yang sangat mencabar pada hari ini, sehingga kita berjaya menjadi kingmaker bersama dengan rakan-rakan dalam muafakat nasional dan perikatan nasional dengan memimpin kerajaan persekutuan. Kita telah menempuh sejarah dengan mengambil alih kerajaan persekutuan secara aman dan demokratik dengan kerajaan Pakatan Harapan, daripada kerajaan Pakatan Harapan yang memenangi pilihan raya ke-14 dengan penuh pembohongan kepada rakyat. Pasca PRU 14, kita berjaya mengubah landscape politik
daripada kerajaan dominasi bukan Islam yang mengheret ke arah liberal sehingga berani merungkai asas-asas yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan. Kita mengambil kepimpinan kerajaan kepada kepimpinan Islam yang selaras dengan konteks masyarakat majmuk di negara ini. Perubahan dilakukan melalui pendekatan menyatukan parti-parti dan kelompok umat Islam yang sedar serta insaf. Pada masa yang sama, dia sertai kalangan bukan Islam yang tidak ekstrim dan memahami realiti demografi penduduk di Malaysia. Maka muktamar PAS yang diadakan pada hari ini adalah muktamar terpenting dan mungkin yang terakhir sebelum menghadapi pilihan umum 15 insyaAllah. Muktamar bagi menegaskan hala tuju PAS menuju pilihan umum ke-15 untuk Islam terus memimpin dengan mengekalkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang dimenangi oleh PAS serta menambah bilangan kerusi dan pengaruh PAS di negeri-negeri lain. Muslimin dan muslimat sekalian, kita berkewajipan untuk menyatupadukan umat Islam bermasyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai agama dan kaum. Muktamar ini memperkenalkan tema Islam menyatukan umat. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan konsep perpaduan dengan mendahulukan dalam kalangan umat Islam terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah Taala yang disimpulkan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian Allah menegaskan bahawa hubungan seluruh manusia dalam masyarakat majmuk merupakan ciri kemanusiaan secara fitrah. Agenda perpaduan ummah adalah risalah Islam yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakala wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah penutur Allah kepada kalian semua, diutus oleh Allah yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia sahaja, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Nabi ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimah-kalimahnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kalian beroleh petunjuk. Para ulama membahagikan konsep umat kepada dua jenis, iaitu pertama umat ijabah bagi mereka yang menganut Islam, dan kedua umat dakwah bagi seluruh manusia yang diajak tanpa paksaan menganut Islam ataupun menerima pemerintahan Islam. Mereka berada dalam sistem kehidupan dunia yang memberi rahmat kepada seluruh alam. Firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Antara rahmat Allah ialah adil kepada semua manusia dalam satu keluarga besar yang dipimpin oleh Islam yang berkuasa dalam sebuah negara yang berdaulat. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan mesej penting kepada umat Islam supaya menghadapi masyarakat majmuk
berdasarkan firman Allah Ta'ala. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Udhina alladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Wa inna Allah 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Walaula rabbu Allah an-nasa ba'dahum bi ba'd. Lahuddimat sawami wa bi'un wa salawatun wa masajid. Wa masajid yudhkaru fiha ismullahi kathira. Wa la ya'ansuranna Allahu man ya'ansuruh. Inna Allah la qawiyun aziz. Alladzina imbakkanahum fil ard. Aqamu s-salah. Wa atawu zakah. Wa amaru bil ma'ruf. Wa nahaw anil munkar. Walillahi aqibatul umur. Surah Al-Hajj 38-41. Namun pendekatan secara damai diutamakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendekatan damai diutamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perutusan yang dihantar kepada raja-raja dan para pemimpin dengan menyeru ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Serta menyampaikan mesej aslim taslam, terimalah Islam, nescaya kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Muslimin dan muslimat sekalian, penyatuan ummah mestilah berasaskan pada tiga prinsip utama supaya diwujudkan sebuah pemerintahan yang aman dan sejahtera. Pertama, adil kepada semua. Konsep adil kepada semua adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'zukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini memerintah orang mukmin supaya berlaku adil kepada seluruh manusia Islam dan bukan Islam. Termasuk adil terhadap musuh. Walaupun musuh mesti berlaku adil. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. وَلَيَجْمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum itu mendorong kalian berlaku tidak adil. Hendaklah kalian berlaku adil kepada sesiapa jua. Kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi sangat mendalam ilmu pengetahuannya tentang tingkah laku kamu. Kedua, manusia satu keluarga. Al-Quran menegaskan bahawa perpaduan umat manusia merupakan satu keluarga besar, walaupun terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Surah An-Nisa ayat 1. Wujudnya kepelbagaian manusia dalam satu keluarga besar menjadi dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ
Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebijaksanaannya ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa dan warna kulit kalian. Sesungguhnya dengan itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Maka seluruh manusia wajib hidup bermasyarakat yang saling memerlukan di antara satu sama lain. Ketiga, Islam memimpin. Islam mesti memimpin. Semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah dilaksanakan dengan sempurna. Wajib menunaikan kewajipan dakwah pada seluruh manusia yang tidak berpisah dengan politik pemerintahan negara. Yang bermasyarakat majmuk dipimpin oleh penganut Islam yang beriman, beramal soleh dan berakhlak. Firman Allah Taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushriku nabi shay'a wa man kafara ba'da dhalik fa'ulaika humul fasiqun. Rasulullah SAW melaksanakan konsep Islam memimpin walaupun terpaksa berhijrah kerana ingin menunaikan kewajipan berpolitik bagi menegakkan negara bermasyarakat majmuk bermula di Madinah, sehingga baginda SAW menghadapi kepungan yang datang dari segenap penjuru di kalangan bangsa Arab sendiri, pemimpin pelbagai agama termasuk kuasa besar pada zamannya yang tercabar dengan perubahan Islam yang dibawa oleh Islam. Raja-raja, para pemimpin dan ilmuwan yang menerima Islam dikekalkan berada di atas takhtanya dan terus menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Mereka diberikan peranan berkonsep sabda Rasulullah SAW, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu. Mereka yang terpilih pada masa jahiliyah sebelum Islam menjadi terpilih juga pada masa bersama Islam sekiranya mereka memahami Islam. Walaupun kini Islam tidak lagi berkuasa dalam negara yang berdaulat kerana kelemahan pegangan umatnya sendiri kepada Islam, tetapi ajarannya tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini penjajah asing telah berjaya dikeluarkan dari tanah air Islam. Sepatutnya umat Islam hari ini kembali semula kepada petunjuknya yang paling berjasa dalam sejarah manusia. Kita menerima realiti masyarakat majmuk di Malaysia yang mewajibkan mesej Islam dibuktikan semula kejayaannya. Oleh itu, Parti Islam Malaysia PAS yang ditubuhkan oleh para pemimpin terdahulu adalah bertujuan bagi menyambung perjuangan tersebut. Terbaru, PAS sudah memperkenalkan semula agenda perpaduan umat berpandukan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemunculan Muafakat Nasional pada mulanya hanya dianggotai oleh PAS dan UMNO sahaja. Kemudian kedua-dua parti tersebut bersetuju untuk menyebut bersatu, sekaligus menjadi asas permulaan kepada konsep Islam memimpin perpaduan umat yang lebih kukuh. Seterusnya ia dilangsungkan kepada pembentukan gabungan yang lebih majmuk, iaitu Perikatan Nasional bersama parti-parti yang mewakili pelbagai agama dan kaum yang berjaya mengambil alih kerajaan. Gabungan ini menerima asas perlembagaan persekutuan dan terbuka penyertaannya pada semua parti yang tidak menyeleweng daripada perlembagaan. Inilah acuan perpaduan nasional. Inilah acuan perpaduan nasional yang kita ingin perkenalkan kepada semua. Oleh itu, kita menolak sebarang usaha untuk membentuk penjajaran baru
dengan berbagai jenama atau perubahan yang dicadangkan. Secara tegas dinyatakan bahawa kita baru saja menubuhkan Muapakat Nasional mengikut acuan asal yang lengkap sebagai pendahuluan, mengikut piagam yang terbuka bukan tertutup. Dalam para itu, kita berjaya menubuhkan Perikatan Nasional yang lebih terbuka dan kuat sehingga berjaya mengambil alih Kerajaan Persekutuan, laksana menanam benih yang baru tumbuh dengan subur. Maka sebarang cadangan lain, laksana tumbuhan liar yang mesti dihapuskan atau makhluk perasok yang wajib dimusnahkan. Pah jangan dikurung dalam sebarang permupakatan yang tertutup dalam lingkungan sekadar menjadi penumpang dalam perjalanan politik tanah air. PAS jangan dikurung dalam sebarang permupakatan yang tertutup dalam lingkungan sekadar menjadi penumpang dalam perjalanan politik tanah air. Jangan ada kerana PAS yang dikepung pemikirannya, yang ditutup menjadikan parti yang tertutup. Sebaliknya, menjadi pemimpin bersama rakan-rakan sehingga berjaya menarik sokongan rakyat bagi menyelamatkan negara bersama Islam yang telah diperkenalkan oleh PAS. Untuk mendapat jaminan paling kuat bagi menegakkan konsep kepimpinan Islam yang berprinsip, maka PAS wajib berusaha sekurang-kurangnya menjadi penentu dalam keputusan raya umur ke-15. Berasaskan jumlah kerusi yang menang. Berasaskan jumlah kerusi yang menang. Bukannya banyak kerusi yang dipertanding tanpa kerusi yang dimenangi. Mandatnya diserahkan kepada milih syura ulama dan PAS pusat untuk membuat penelitian dan keputusan dalam urusan berkaitan hukum, dasar dan strategi bagi menghadapi pilihan raya dan segala kemungkinan setelah pilihan raya demi memastikan Islam terus memimpin. Sidang utama sekalian, integriti adalah suatu amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Integriti bukanlah cakap-cakap kosong yang sekadar menjadi slogan. Konsep ini berlaku melalui tarbiyah jasad, akal dan roh. Konsep yang tidak wujud dalam prinsip sekularisme yang memisahkan aspek politik daripada agama. Setelah berjaya memenangi pilihan raya dan memerintah, PAS telah membuktikan melalui tarbiyah dalam parti dengan membuka pintu 24 jam kepada SPRM untuk menjalankan tugas mereka secara langsung. Mereka dibenarkan bertindak tanpa sebarang halangan terhadap semua menteri besar, esko kerajaan negeri dan anggota kerajaan. Kita mengambil contoh daripada pemimpin PAS yang sudah meninggal dunia kerana orang yang masih hidup tetap masih berada dalam ujian. Termasuklah sehingga hari ini, pemimpin PAS yang masih hidup dapat membuktikan pentadbiran kerajaan yang bersih daripada rasuah dan salah laku. Begitu juga ketika PAS berada dalam kerajaan pusat dari tahun 73 hingga 78 dan kini diuji bersama Kerajaan Perikatan Nasional. PAS juga mewajibkan calon wakil rakyat yang bertanding untuk berbaiat dengan sumpah setia demi Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang utama tidak mengkhianati dasar dan konsep perjuangan. Dengan keimanan berhukum baiat sebenarnya ingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, rakyat yang mengundi dan memilih pemimpin juga mestilah berintegriti, bukan semata-mata berdasarkan faktor umur, malah juga berasaskan kematangan akal dan ilmunya. Justru PAS perlu konsisten dengan menampilkan pendekatan politik yang jujur dan bersih untuk memulihkan negara. Apakah faedah jika sekadar mendapat jumlah sokongan majoriti yang besar tetapi tidak berintegriti? Sekiranya awal lagi sudah mula bohong pada rakyat untuk mendapat sokongan majoriti,
Berbohong itu sahaja sudah cukup untuk menjadi tanda hilangnya integriti, yang pasti mengundang semua perangai-perangai buruk yang lain, termasuk menjadi kleptokrat. Kehilangan integriti pemimpin diikuti dengan kelemahan kerajaan dan penamatnya dengan kemusnahan negara. Perwakilan dan pemati sekalian, kewujudan negara adalah sebahagian daripada ketetapan Allah SWT kepada makhluk manusia supaya memakmurkan bumi dengan sifat kemampuannya dalam mengurus dan mentadbir makhluk lain, termasuklah segala sumber yang diciptakan di dalamnya. Inilah tugas khalifah, khilafah yang telah diisytiharkan oleh Allah sejak diciptakan Nabi Adam AS. Adapun makna berkebajikan dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufun bi ahdihim idza ahadu والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورة البقرة ayat 177. Inilah makna kebajikan mengikut petunjuk Al-Quran yang berasaskan kepada iman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, kitabnya yang menjadi petunjuk, percaya kepada Rasul yang menerima kitab Allah secara wahyu dan menjadi pemimpin teladan, serta percaya kepada alam ghaib seperti para malaikat yang mulia. Begitu juga percaya kepada pembalasan di hari akhirat yang dijanjikan kepada mereka yang berkebajikan di dunia dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian ditafsirkan oleh firman Allah Taala secara objektif, alladzina immakkannahum fil ard aqamus shala wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ayat ini menegaskan konsep negara yang bercirikan seperti berikut. Yang pertama, salat, beribadat diri. Mereka mendirikan salat sentiasa yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa Taala setiap waktu yang diwajibkan, bukan sekadar berpura-pura mendirikan masjid. Tidak cukup hanya mempunyai ilmu sahaja tanpa mempunyai pribadi yang bertakwa. Yang kedua, zakat, ibadat harta, berdasarkan dengan konsep ekonomi yang adil, dengan mengambil sebahagian harta orang-orang yang berada untuk dibahagikan bagi yang berhak. Ketiga, amar ma'ruf, ibadat bermasyarakat merupakan pelaksanaan kebaikan-kebajikan yang luas maksudnya. Yang keempat, nahi mungkar, kehebatan undang-undang dan tindakan pencegahan sebelum berlakunya kejahatan. Dan kelima, wawasan akhirat, beriman dengan adanya hisab dan balasan hari akhirat, sama ada baik atau jahat, adil atau zalim, bukan sekadar ganjaran dan hukuman di alam dunia ini sahaja. Allah Subhanahu wa Taala menjanjikan kepada negara yang bercirikan kebajikan dan memenuhi sifat takwa dengan kelayakan untuk mendapat keberkatan yang melimpah ruah. Keberkatan itu telah membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Keberkatan adalah janji Allah kepada hamba-hamba secara individu dan negara apabila wujudnya kebajikan berdasarkan iman, beramal salat dan berakhlak mulia yang melahirkan sifat takwa. Perubahan kerajaan daripada barisan nasional dahulu dengan kelemahan pemerintahannya tidak mampu diubah oleh Pakatan Harapan seperti yang dijanjikan. Hanya indah khabar dari rupa dengan manifesto yang tidak mampu dikotakan. Kali ini kami mengajak supaya peluang diberikan kepada PAS bersama gabungan politik Perikatan Nasional yang menjanjikan sebuah negara berkebajikan dengan agenda wasan induk negara sejahtera.
Ini termasuklah penyediaan manifesto bagi menyokong langkah-langkah pemulihan ekonomi negara dan rakyat pasca pandemik COVID-19. Terpenting adalah pembinaan sumber manusia melalui sistem pendidikan yang merangkumi unsur jasad, roh dan akal. Kemakmuran ekonomi yang menghasilkan peluang pekerjaan dan menjana pendapatan yang mencukupi. Memperkasakan undang-undang, memanfaatkan kemajuan teknologi terkini, penjagaan alam dan kelestarian sumbernya. Di samping komitmen untuk meningkatkan kecekapan dan perkhidmatan kerajaan demi kebaikan rakyat dan iklim pelaburan yang lebih baik. Selama-lama sekalian, dalam PRU15, PAH perlu melihat dengan serius perkembangan anak muda hari ini yang akan diberikan tanggungjawab untuk memilih pemimpin negara. Berdasarkan kepada keputusan PRU14 yang lalu, kita melihat anak muda mudah terpengaruh dengan janji palsu dan fitnah yang tersebar di media sosial tanpa membuat pertimbangan yang adil dan matang terlebih dahulu. Maka PAH perlu tangani golongan anak muda yang fobia dengan politik atau memisahkan politik daripada agama. Saya mengambil sikap tidak peduli terhadap apa yang berlaku kepada negara dan lebih malang boleh mengundang anak asli luar menyusup masuk dalam pemikiran generasi muda. Pendekatan politik PAS adalah bertujuan bertunjangkan politik Islam, termasuklah penerapan budaya politik matang dan sejahtera. Politik Islam yang menjadikan orang-orang yang beriman berpolitik ada perhitungan dosa dan pahala, di samping berusaha untuk menimbulkan kesedaran dan partisipasi politik dalam kalangan rakyat ke arah perubahan negara yang lebih baik. Maka saya mengarahkan kepada Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Dewan Ulama, Jabatan Penerangan dan Jabatan Pilihan Raya untuk memikul tanggungjawab penting ini bagi menggerakkan pendidikan politik kepada pengundi muda supaya mereka diberi maklumat yang betul dan kesedaran dalam membuat pertimbangan yang bijaksana berpandukan penghayatan kepada budaya politik matang sejahtera. Mendepani cabaran ini, setiap pemimpin dan ahli perlu berperanan sebagai ejen penerangan parti secara tersusun supaya mesej yang dibawa oleh PAS berjaya menembusi kelompok sasaran dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi maklumat yang semakin canggih melalui pendekatan kreatif, berhikmah dan boleh diterima segenap lapisan masyarakat. Muslimin-muslimat sekalian, PAS juga perlu melihat sedekat perkembangan semasa politik dunia yang berlaku khususnya di rantau Nusantara dan Asia Barat, kerana Malaysia tidak terlepas daripada terkesan dengan apa yang berlaku. Situasi semasa yang sedang berlaku di Palestin kini adalah suatu kewajipan bagi seluruh umat Islam. Allah SWT mewajibkan umat Islam agar turut serta berjihad mengikut kemampuan masing-masing. Namun di saat negara haram Israel terus menggila dan mengganas, berlaku perjanjian Abraham pada tahun 2020 yang disertai kumpulan Zionis dan para pendukungnya seluruh pelosok dunia dari Eropah, Amerika dan Asia. Jumlah dalam kalangan mereka yang mahu mengecewakan Palestin dan melupakan Baitul Maqdis juga bertambah setelah melaksanakan program normalisasi yang ternyata salah, sesat dan pasti akan menemui kegagalan. Ingin saya tegaskan, keakraban Malaysia dan bumi Palestin tidak sesekali akan dapat dipisahkan. Malah kejayaan inisiatif yang digerakkan oleh Lajnah Antarabangsa, oleh PAH Relief terbaru kempen Aid for Palestine, menjadi bukti komitmen PAS dan sokongan rakyat Malaysia yang berterusan terhadap usaha pembebasan Palestin dan kebajikan saudara-saudara kita di bumi Palestin yang penuh barakah. Tahun ini juga menyaksikan peristiwa penting di pentas geopolitik antarabangsa
apabila kumpulan Taliban berjaya mengalahkan tentera Amerika Syarikat yang akhirnya terpaksa berundur setelah berjaya mereka membuat suatu perubahan dalam pendekatan mereka. Mereka juga mengambil pendekatan meraihkan terhadap kepelbagaian masyarakat di Afghanistan yang terdiri daripada masyarakat majmuk, pelbagai akidah, suku, kaum, mazhab, Sunni dan Syiah. Apa yang menarik, mereka terus beristiqamah dan berjuang untuk menegakkan Islam. PAS bersama kerajaan Malaysia dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa akan memainkan peranan untuk menggerakkan bantuan kemanusiaan melalui misi kebajikan, pendidikan dan pembangunan fizikal di Afghanistan. Ketegangan hubungan dagang antara Amerika Syarikat dengan China juga telah mencetuskan perang dingin yang baru dan kemungkinan semakin panas membakar lagi selepas ini. Kita perlu berhati-hati terhadap pakatan baru AUKUS yang mengubah strategi setelah kedudukan mereka tercorok di Afghanistan dan Iraq. Kita tidak boleh menjadi perisai pertahanan kepada mana-mana kuasa besar yang seringkali mencari negara untuk membina pengkalan yang jauh dari mereka demi menjaga keselamatan mereka semata-mata tanpa mempedulikan terhadap negara yang lain. Maka sikap memilih keutamaan perlu diberi mengambil mudarat yang lebih ringan dan kecil melalui pendekatan memandang kepada kedudukan serantau terlebih dahulu. Sepatutnya kita membina kekuatan sendiri dengan mengadakan kerjasama serantau yang adil dan seksama, bukannya menjajah. Pada masa yang sama, kerjasama politik boleh diadakan bagi membantu saudara seagama yang masih dijajah di beberapa tempat di dunia seperti Palestin, Kashmir, Rohingya, Uyghur dan seumpamanya. Maka PAS mengajak seluruh umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran. Misi penyatuan umat PAS bukan terhad di Malaysia sahaja, tetapi PAS akan lebih berperanan bagi menyatukan umat Islam dalam kelangan negara-negara umat Islam melalui misi damai yang telah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Sidang mutamar sekalian, sebagai penutup, saya berpesan kepada diri saya dan sekalian pemimpin serta ahli PAS untuk terus beristiqamah menghadapi cabaran bagi menjayakan agenda Islam menyatukan umat dengan melaksanakan taklifan berikut. Satu, bertakwa kepada Allah. Peranan dalam perjuangan muwajahah Islamiah ini sangat mencabar kerana hendak memujuk manusia adalah tidak mudah, khususnya dalam hendak menarik pengundi, penyokong dan ahli yang seramai mungkin. Maka kita perlu dekatkan diri kepada Allah, bersabar dan ikhlas. Keikhlasan yang ada dalam hati boleh menembusi hati manusia yang lain. Kita diberikan kemenangan oleh Allah SWT dengan bertakwa kepada Allah SWT dan maksiat yang dilakukan oleh musuh. Sekiranya kita melakukan maksiat sama seperti mana yang dilakukan oleh musuh, sedangkan jumlah kita tidak menyamai jumlah musuh, maka Allah SWT tidak akan menolong kita dan kita tidak akan menang. Sekiranya kita menyediakan kekuatan sekadar kemampuan yang diberikan kepada kita dengan ikhlas, walaupun kekuatan musuh berlipat kali ganda, Allah mesti menolong kita. Allah membantu kita dalam hal ini, insyaAllah. Yang kedua, setia dan taat berparti dan kepimpinan. Pada masa yang sama, untuk menjadi sebuah parti yang kukuh dan kuat, maka kita mestilah setia dan taat berparti dan kepimpinannya. Kerana Allah SWT berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya yang menjadi wali kalian, yang mesti kalian setia dan taat kepada mereka, ialah Allah dan Rasulnya secara mutlak, dan orang-orang beriman yang menegakkan imannya dan sentiasa berhubung dengan Allah, yang mendirikan salat, menunaikan zakat, sedang mereka rukuk, tunduk, patuh kepada Allah. Pemimpin yang adil, beriman dan budiman, berakhlak mulia dan kuat hubungan dengan Allah SWT,
perlu diberikan kesetiaan kepadanya. Seandainya pemimpin mematuhi ajaran Islam, namun kita tidak menyeleweng dalam perkara cabang dengan tidak mentaatinya, maka tindakan sebegini adalah salah sama sekali. 3. Pengukuhan parti. Dalam menghadapi pilihan raya juga PAS perlu menjadi sebuah parti yang kukuh dan kuat. Parti yang kuat mestilah melalui tarbiyah, kekuatan rohani dan kekuatan jentera atau tanzim pengurusan. Perkara ini mestilah kuat. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyan marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berjuang di jalan yang menegakkan agamanya, laksana batu-batu yang disusun bagi mendirikan bangunan. Kita semua laksana batu-batu yang disusun, bahkan ada yang menjadi tangga, lantai, dinding, atap dan sebagainya yang disusun. Kalau semua menjadi atap, maka tidak menjadi sebuah bangunan. Semuanya mesti disusun di tempat masing-masing dengan ikatan yang teguh antara satu sama lain dan berperanan di tempat masing-masing. Ini sangat penting dan mestilah mempunyai kekuatan roh. Yang keempat, pemantapan tarbiyah. Kekuatan roh memerlukan tarbiyah. Maka perlu kita menghadiri majlis ilmu, menambah ilmu, menghadiri usrah dan dikhak fikri, serta apa-apa sahaja perbincangan yang meningkatkan ilmu, menguatkan akidah, menguatkan hubungan kita dengan Allah SWT, serta mengerahkan hubungan kita dengan parti dan jamaah. Jangan rasa kita sudah bijak, sudah cerdik, sudah pandai. Mesti belajar. Nabi pun Allah Ta'ala suruh belajar. Nabi Musa, Allah Ta'ala suruh belajar Nabi Khadir alaihi salam, yang lebih rendah daripadanya. Banyak khisah-khisahnya. Segala pengarahan berjenah tarbiyah perlu dilaksanakan oleh setiap anggota jamaah tanpa jemu dan lelah. 5. Pemantapan organisasi. Parti mestilah ditetapkan dan diurus dengan cara yang sebaik-baiknya. Menurut kaedah pentadbiran, kita memiliki jabatan sub-sub agung, sub-sub perhubungan negeri, sub-sub kawasan dan selanjutnya. Dengan sebab itu, jangan menurut kepala sendiri, tetapi mestilah mengikut arahan pentadbiran parti di peringkat pusat dan negeri, dewan-dewan. Kemudian turun ke kawasan dan cabangan. Di samping kita mempunyai dewan-dewan dan lejenah, ini semua merupakan dahan dan ranting tempat kita berpaut dan menguatkan parti kita. Yang ke-8, aktifkan jentera pilihan raya akar umbi. Kita semua, yang ke-6, kita semua perlu menjadi ahli-ahli parti dan jentera parti yang boleh melakukan segala gerak kerja parti. Kita menubuhkan jentera bukan sahaja di peringkat pusat, di semua peringkat, malah di peringkat kawasan maupun cabangan. Jadikan cabang-cabang ini yang hidup, laksana pokok yang hidup. Semua kerja asas jabatan pilihan raya perlu disepadukan di semua peringkat, melibatkan kesediaan jentera, latihan, simulasi, pasukan kempen dan kewangan mengikut tanda aras dan arahan yang ditetapkan serta dipantau oleh negeri dan pusat. Selain itu, peranan sayap dalam PAS adalah sangat penting. Dewan Ulama, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Dewan Himpunan Pendukung PAS bagi menembusi tembok yang menghalang, menarik sokongan masyarakat dan menyeru pada kepimpinan Islam yang bersifat adil pada semua. Yang ke-7, calon berwibawa. Dalam menyertai pilihan raya, kita mestilah menyediakan calon-calon yang berwibawa. Sangat susah dan sukar untuk kita mencari seorang tokoh yang kuat imannya, kuat berimannya, tinggi ilmunya dan banyak pengalamannya. Akan tetapi, kita boleh memilih pimpinan secara kolektif, secara jama'i yang sifatnya saling melengkapi. Perkara yang paling penting, seorang pemimpin itu hendaklah beristiqamah dengan parti, berintegriti, berakhlak mulia, mempunyai akidah yang kuat dan bertahan dengan parti. Ciri-ciri ini adalah sangat penting yang mesti kita pilih. Kalangan
yang berwibawa dalam PAS tidak akan tercecer kerana konsep kerajaan teknokrat yang kita telah perkenalkan tetap memberi tempat masing-masing. Tidak semestinya menjadi calon dan wakil rakyat sahaja, manakala mereka yang menjadi calon pula sedia berkorban menghadapi segala kemungkinan apabila ditugaskan. Di kesempatan ini, ingin saya sebutkan bersempena dengan agenda pemilihan kepimpinan tertinggi parti pada muktamar tahun ini, saya berkeyakinan penuh dengan perjalanan para perwakilan untuk memilih pemimpin yang terbaik di kalangan kita, khususnya yang memiliki kekuatan ilmu, syaksiah, fikrah, akhlak dan pengaruh, boleh melaksanakan kerja secara berpasukan, seterusnya mampu membawa parti ke tahap yang lebih tinggi. Namun jangan menganggap yang tidak terpilih itu tidak baik, kerana setiap kita adalah mata rantai perjuangan yang tidak pernah terhenti. Akhir kalam, saya mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada panitia muktamar yang dikendalikan oleh pasukan Setiausaha Agung dan Badan Perubahan Negeri Terengganu, termasuklah kejayaan melaksanakan mesyuarat agung tahunan kawasan-kawasan dan dewan-dewan dalam suasana pematuhan SOP akibat pandemik. Namun tidak menghalang kita memenuhi kehendak perlembagaan untuk menghidupkan budaya syura dan mesyuarat. Mudah-mudahan kita mendapat fadilat murabitun yang berada di lapangan masing-masing bagi memastikan Islam berdaulat di tanah air ini. Semoga terus bersabar, ikhlas kerana Allah dan istiqamah dalam perjuangan sehingga beroleh kemenangan sama ada di dunia ataupun di akhirat nanti mesti menang. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, dan bersedialah dengan bertugas di tempat masing-masing serta bertakwa kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Dengan ini saya merasmikan muktamar tahunan PAS kali ke-67 dengan menyebut sabda Rasulullah, siru ala barakatillah, teruskan perjalanan dengan mendapat berkat daripada Allah. Takbir Allah, takbir Allah, takbir wallillahi alhamd.